Presiden Joko Widodo resmi melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri di Istana Negara Jakarta pada Rabu 15 Juni 2022 hari ini. 2 menteri baru hari ini yaitu Hadi Cahyanto dan Zulkifli Hasan. Diketahui Marsekal TNI Hadi Cahyanto akan menggantikan Sofyan Jalil sebagai Menteri ATR atau BPN. Dikutip dari tribunnews.com, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan akan menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan atau Mendag. Pelantikan tersebut dilakukan pada hari ini Rabu 15 Juni 2022 pukul 13.30 WIB. Lantas mereka diambil sumpah di depan Presiden dan sejumlah elit partai lainnya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara itu, kabar reshuffle sejak kemarin sudah beredar lantaran sejumlah menteri dan wakil menteri dipanggil ke Istana Negara pada Selasa 14 Juni 2022 kemarin. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali.